yang kami hormati Romo Sabto selaku Ketua Yayasan Akademi Kebudayaan, dan yang kami hormati pula Romo Aan sebagai Kepala AUDL Kampung, Bruder Suster pimpinan SMP dan staf, dan maupun yang SMA dan kami angkatan. Pada kesempatan kali ini sudah mengejutkan, khususnya dari saya. Awalnya saya diundang Romo Aan untuk datang ke asrama. Saya kira akan membahas hal lain yang tidak terjadi di lain. Tetapi telah berbincang-bincang kurang lebih 30 menit, ternyata yang disampaikan yang terjadi saat ini. Dan saya rasa semua hal yang terjadi terhadap diri kita, hidup kita, pasti juga itu karena berkat Tuhan. Dan saya dan kita semua yang bekerja di tempat ini, di SMP SMA Sugarso, ini juga menjadi bentuk pelayanan, bentuk pelayanan dan juga kesiapsiagaan. Dan ini nyata, saya siap berdiri. Dan semoga kepercayaan ini yang diberikan kepada saya dan juga pastinya kita semua, teman-teman semua, kita dapat sama-sama yang selalu sama-sama kita impikan, pastinya sekolah yang maju, sekolah yang berkembang. Dan saya lihat berdasarkan yang saya alami berada di sini bersama Romo juga sudah dan teman-teman semua, bahwa sekolah kita ini sebenarnya kaya. Kaya akan talenta, kaya akan potensi. Namun itu semua sudah ada yang nampak, ada pula yang sama-sama kelihatan, dan ada pula juga yang sama sekali belum berkembang. Maka ini waktunya kita bersama, ini waktunya kita sama-sama mewarnai sekolah kita di Sugarso ini supaya sungguh-sungguh dapat indah. Ketika banyak warna yang ada dan dilakukan, itu akan menjadi sebuah keindahan, dan keindahan itu pasti membuat orang lain tertarik, membuat orang lain tertarik, khususnya juga calon peserta didik, peserta didik yang sudah menjadi siswa kita sama-sama. Dan bagi saya juga, berkembangnya sekolah tidak hanya terpaku oleh kepala, tidak hanya kepala peran bagi PLT sampai pada ada yang secara definitif jadikan kepala sekolah. Mari bersama-sama kita memampukan diri untuk bersikap dalam hal pelayanan kita. Banyak hal di sekolah kita bisa sama-sama membangun komunikasi berdasar, dan banyak hal. Dan yang perlu diingat juga, kita tidak hanya membangun sikap di dalam, tetapi sikap kita di luar itu juga menentukan bagaimana sudut pandang konsumen kita terhadap sekolah kita. Maka mari kita sama-sama mewarnai sekolah ini, mengembangkan sekolah ini, dan juga meneruskan apa yang menjadi cita-cita Romo Markus. Maka mari sama-sama kita untuk memulai. Terima kasih, selamat pagi.